Unboxing time kali ini spesial guys. Kita akan unboxing, jadi ya mulai hari ini lah ya, tanggal 19, setiap barang yang masuk dari Amerika, dari Cina, udara, laut, kita unboxing satu-satu. Jadi kalian gak bingung nih pada saat beli barang, aduh barangnya apa nih, kayak gimana nih gitu. Ah ini mah gak ada di Google doang. No, kita akan buktiin kalau barang-barang itu ready stock di Pioneer Jeep. Dan ini dia salah satu barang yang akan aku unboxing. Dan tonton terus videonya sampai habis. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10 bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick. Oke, dan barang yang pertama adalah Shock Falcon Performance Shock. Ya, kalau bisa dibilang aku sedikit cerita boleh ya. Jadi Falcon Shock ini merupakan sub-brand dari TerraFlex, yang dimana Pioneer Jeep sendiri sebagai preferred dealer internasional satu-satunya guys yang lambang merah. Itu udah diakuin oleh TerraFlex-nya secara resmi. Dan ya ini salah satu sub-brand dari TerraFlex yaitu Falcon, dimana untuk Falcon sendiri kan kita udah tahu nih, dari 2 tahun kebelakangan ini untuk si Falcon sendiri itu sudah terdengar namanya dan performanya mantep banget. Apalagi di range harga yang bisa terbilang cukup terjangkau dibandingin merek-merek yang lain. Dan soal kualitas, bolehlah diadu si Falcon Shock ini. Oke guys, jadi barang yang pertama aku unboxing adalah Shock Falcon, tapi ini yang monotube. Biasanya kan yang piggyback, yang nyambung tuh, yang ada dua juga. Kali belakangnya turun bawah buat JK. Nah, ini adalah Shock Falcon monotube untuk Jeep JK, tapi range-nya itu 1,5 inch sampai 2,5 inch. Kayak gitu. Nah, dapat apa aja sih? Nah, ini dia kalau bisa lihat nih. Kertas-kertas dari Falcon. Travel-nya semana, cara ngukurnya semana, pasangnya gimana. Ya, instruction manualnya lah. Bisa dibilang kayak gitu nih. Ini ada juga Jeep Tire Pressure Guide. Jadi disaranin sama mereka tuh diisi di 25. Why 25? Kata dia. Why? Karena udah ada tuh settingannya kan. Kalian tinggal baca aja untuk selengkapnya ya. Lalu kartu ucapan thank you and don't forget to new Falcon product. Terus ada stiker juga nih Falcon yang kalian bisa tempel juga di mobil kalian, bisa di motor kalian, bisa di sepeda juga, bisa di mana-mana sih untuk stiker ya. Oke, kita lanjut ke barangnya nih guys. Jadi untuk barangnya ini karena dia monotube, otomatis dia hanya single tabung mono kan. Nah ini dia, kalian bisa lihat bagian door rear left. Jadi ini untuk yang RHD punya ya. Jadi kita tuh pesen untuk shocknya kita pakai yang RHD biar nggak salah. Ini buat Jeep JK 4 pintu belakang kiri. Ini travelnya 1,5 sampai 2,5 inch buat lift kitnya. Nah sekarang ini barangnya kalau bisa lihat, ini seal-sealnya juga udah paten banget, karet-karetnya nih. Dan plug and play, yang paling penting adalah plug and play. Kalau nggak plug and play itu PR banget. Nah di sini juga ada settingan ini juga nih sebenarnya, isi-isinya. Nih aku mau coba tes ini ya, pressure tekan ya. Nah nih sampai ujung, kalian bisa lihat nih seberapa cepat, seberapa lama dia balik ke titik awalnya. Cepet kan untuk rebound ya. Nah jadi untuk 1,5 sampai 2,5 ini, untuk paketan kitnya kalian bisa pakai yang TerraFlex, pakai yang lain juga bisa. Yang penting shocknya pakai Falcon yang model kayak gini nih buat monotube. Ini pastinya lebih hemat daripada kalian yang beli yang piggyback, karena piggyback kan lumayan harganya tuh. Kalau yang ini aku sih yakin di range harga 20-an ke bawah lah ya, masih aman kok. Dan oke, guys, kayaknya itu dia yang aku bisa unboxing ke kalian. Nanti kalian lihat aja untuk video selengkapnya, detailnya seperti apa. Dan buat kalian yang suka konten kayak gini, ayo dong di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalian bisa DM Instagram di @pioneerjeep, atau kalian bisa WhatsApp kita nih, telepon juga boleh di 0822 11101101. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for